Ya. Yang dilaksanakan program kegiatan penanaman mangrove di Kabupaten Mempawah ini, saya atas nama pemerintah Kabupaten Mempawah mengaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, terutama kepada TNI Angkatan Laut yang telah membuat program ini dan ditempatkan di Desa Kuala Secapah, Kecamatan Mempahire, Kabupaten Mempawah. Memang ada beberapa titik, Pak Panglima, yang terkena abrasi pantai dari daerah Desa Kuala Secapah, juga di Desa Pasir, Desa Penibung, juga Desa Sengkubang, bahkan ada di Desa Malekian. Tapi alhamdulillah dengan program-program yang telah dilakukan dari sejak terjadinya abrasi sampai saat ini, ada beberapa lokasi yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat dijadikan objek wisata, yang sempat ini sampai saat ini kunjungan-kunjungan juga luar biasa, yaitu di Desa Pasir, Bapak Ibu sekalian. Maju terus. Yeah.